Astagfirullahaladzim. Jadi kita harus gimana sekarang, Pak Ustadz? Kalian harus bertobat kepada Allah dan minta pengampunan atas dosa-dosa kalian. Persoalan ini harus dilaporkan kepada polisi. Gimana? Enak gak ketopraknya? Mantap. Biasa. Pondok Ustu udah lama ya jualan ketoprak di kampungku, Cerit? Wah, yesterday. Baru kemarin? Maksudnya iya gitu. Gak ngerti banget. Gak tau bang dosa aja. Privat number makanya. Oh. Kalau gak salah kurang lebih ya 19.5 seconds. Artinya 10 tahun. 10 tahun? Lama juga ya Bang Daus? Iyalah, lihat aja keripotnya. Ya. Dia mogok. Ngapa dia? Rumah mogok ngeliat tempat sih ah. Ini di kuburan. Mana gue dewekan lagi. Oh, baru nih. Biasa nih motornya, paling-paling nih. Ya Allah. Ya. Kebetulan si Putih. Kenapa motor lu? Biasa, Tih. Mogok. Ini kalau nggak busi mah bensinnya habis kayaknya mah. Makanya motor lu tuh udah tua, harus sering-sering servis. Mana mogoknya di kuburan lagi? Ngomong ya sebarangan lo. Ya udah kalau gitu, gue cabut dulu ya. Gue juga serang. Apaan lagi? Lah temenin gue. Yaudah, cepetan yuk. Makin serem aja nih. Sepi amat ya sis, pada kemana sih orang-orang? Kan tadi habis hujan mah, jadi pada diem di rumah. Iya kali ya. Sis, kamu dengar deh. Itu suara apa ya? Mah, itu kan suara tangis bayi. Masa malam-malam begini ada bayi keluar terus nangis? Ih, aneh banget ya. Tapi, Mak, ini kayaknya bukan suara bayi biasa. Kamu jangan nakut-nakutin Mama dong. Maaf, tapi emang bener kok, Ma. Bibi, itu lampu kenapa, Sis? Hah? Sis, lampunya kenapa nyala? Mati, nyala, mati. Nggak tahu, Ma. Mendingan sekarang kita cepat pulang. Ayo. Ada apa? Ada setan. Ada setan. Mama, istighfar, Ma. Tenang. Itu tadi ada setan, Mas. Tapi kayaknya sih baru almarhum George deh. Soalnya ada tangisan bayi, Mas. Ya ampun, sih, jangan bikin aku takut dong. Kan ya beneran. Tuh, lampu yang kayak begitu di sana. Masa bisa nyala mati sendiri? Serem kan? Aduh, apa artinya? Bu, kalau nyala mati mungkin ada yang nyalain air atau air dryer kali. Enggak, iya. Auranya beda, Bang Daus. Ih, aduh. Gitu, Bang Daus. Punya teman kalau ekonominya lemah nggak bisa jalan-jalan ngelamun di rumah, aduh kayak nggak punya inisiatif untuk ke depan deh, repot kalau yang begini-gini mah. Aduh kok malam-malam ada suara bayi nangis ya. Gue ada perempuan yang malam-malam sendirian. Ngapain sendirian?
lagi nunggu siapa ya? Perempuan perginya. Ah, ada lagi. Tolong. Tolong. Apa sih? Tak tolong deh. Ada perempuan di sini deh. Mana? Mana perempuan apa? Tadi di sini deh. Apa sih? Aduh, aduh. Ya, enggak macam-macam. Apa? Udah deh, buru-buru pergi deh. Aduh. Sayang. Lapor polisinya besok aja. Sekarang kasih waktu buat aku berpikir. Bentar aja. Yang jelas kita harus ngamanin harta kita dulu sebelum lapor polisi. Benar kan? Ya sayang loh harta kita. Udah kamu nanti. Mas, suara itu lagi mas. Mas, suara itu lagi. Tenang. Jangan bikin aku panik, tenang. Ini kan cuma bayi. Aku bisa hadapin dia kok. Mas. Lepasin tangan lo, Lani! Lepasin tangan lo! Mas, ini. Mas, tadi Lani tadi, Mas. Si Lani benar-benar keterlaluan ya. Saya! Yaudah, kabur! Ayo, lari! Lari, saya! Ayo! Lani. Aku minta maaf, Lani. George, kamu harus ikhlas ya. Semoga kamu tenang di alam kubur sana. Astagfirullahaladzim. Siapa perempuan itu? Kamu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Bopak. Nandam. Oh, Om Bopak. Emang benar kalau almarhum itu menjual vaksin palsu? Ya benar, Neng Sista. Bang Bopak lihat ke belakang banyak botol-botol bekas vaksin. Kedua, Bang Bopak juga lihat cairan-cairan. Kayaknya itu bahan buat vaksin. Iya. Mereka bikin vaksin sendiri. Oke. Iya, Dam, tapi vaksin palsu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berarti Pak RT harus tanggung jawab sama anak-anak yang udah divaksin kemarin itu, Pak RT. Udah, Dam. Saya sudah koordinasikan semuanya. Ya. Dan mereka semua sekarang sudah ada di rumah sakit. Untuk ditangani lebih lanjut lah. Sama dokter. Alhamdulillah. Sista.
Tangan siapa itu? Andam, hati-hati Andam. 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 Ini bangkai dong ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pak RT, jenazah wanita yang kemarin udah dikirim ke kampungnya ya? Iya sih, sudah diurus sama ke tempat. Benar-benar kejam mereka berdua. Bisa-bisanya jualan vaksin palsu ya? Iya, kok tega banget ya. Saya kesel banget rasanya. Untung anak saya nggak pernah divaksin sama mereka. Wah, gimana mau hujan nih? Baru kita lanjutkan perjalanan kita menuju kuburan. Ya. Mari bersama-sama kita berdoa agar Allah senantiasa selalu memaafkan atas kesalahan dosa-dosanya almarhum dan almarhumah. Dan kita sebagai manusia yang masih hidup sudah sepantasnya dan seharusnya memaafkan atas kesalahan dosa-dosanya almarhum dan almarhumah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang selalu berbuat kejelekan. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu kejahatan akan dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Dan barang siapa yang berbuat memaafkan atau kebaikan, sesungguhnya pahala dari Allah lah yang sangat besar. Innahu la yuhibbu zalimin. Jadi artinya sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Astagfirullahaladzim. Pak Haji, mau hujan lagi Pak Haji. Kuburannya aja yang hujan batu. Ya Allah, iya di sini aja nih yang hujan batu. Astagfirullahaladzim. Iya, Adam. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rob. Jangan engkau hukum kepada hambamu yang berbuat dosa ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rob. Tolong hentikan hajab kepada kedua hambamu ini yang telah banyak berbuat dosa. Ya Allah. Ya Allah. Jangan engkau siksa dia dalam kubur ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dam, tugas kita sudah selesai. Mari kita pergi. Iya, Pak Haji.